Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di doa pagi Kamis 29 April 2021. Dan kita akan memulai persekutuan doa pagi ini dan kita akan melihat dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami dipulihkan dan kami dibangunkan dalam keadaan sehat, dan kami pun dapat menikmati akan berkat-berkat-Mu melalui oksigen yang kami hirup, melalui bunyi-bunyian daripada burung-burung yang berterbangan, maupun kami bisa melihat keindahan dan kesegaran tumbuh-tumbuhan yang hijau dan mekar, bunganya bermekaran. Terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tolong Bapa, Engkau berkati, biarlah kami pun dapat memahami dan mengerti akan isi daripada renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Kita akan membaca, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Tema pada doa pagi hari ini adalah didikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali ketika kita bertemu dengan seorang anak atau kita ketika kita mempunyai anak kecil, seringkali ada pertanyaan, kalau sudah besar mau jadi apa nak? Kalau apa cita-citamu, apa yang kamu inginkan ketika kamu nanti sudah besar? Itu pertanyaan yang klise dan klasik, itu yang pasti akan ditanyakan ketika seorang tua yang bertemu dengan anak atau orang tua yang memberikan motivasi kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu, patut kita sadari seringkali manusia memang mencari namanya kenyamanan. Manusia selalu mencari namanya kesuksesan. Manusia itu selalu mencari namanya kebahagiaan. Manusia selalu mencari namanya uang. Siang malam berjuang untuk uang. Ya. Makanya kalau ditanya, ya semua pertanyaan pasti akan mengarahnya, apa yang kamu cari di dunia ini? Tentunya kebahagiaan. Tapi apakah betul itu yang dicari? Apa yang dicari manusia, apakah hanya kebahagiaan saja selama di dunia ini? Nah, kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya didikan daripada Tuhan, bagaimana didikan daripada Allah kepada manusia? Apakah memang betul Allah itu menyuruh manusia untuk mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan, mencari kekuasaan, mencari nama? Ya, seringkali kita terjebak oleh semua itu, semua kenyamanan, semua kebahagiaan. Seringkali kita putus asa, seringkali kita kecewa, seringkali kita jatuh bangun, seringkali kita menjadi menderita karena kita mencari kebahagiaan, karena kita mencari uang. Nah, Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah artikel yang sangat bagus. Saya membaca di dalam sebuah doa. Doa ini adalah dikarang oleh jenderal, yaitu jenderal besar, dia berbintang 5, Jenderal Douglas MacArthur. Dia adalah seorang jenderal Amerika. Dia seorang pahlawan Amerika. Di dalam doanya untuk putranya, dia sangat bagus, Bapak Ibu. Dan kalau kita mau melihat, akan saya bacakan untuk doa daripada Jenderal
Douglas MacArthur ya. Jadi dia berdoa begini Bapak Ibu. Ya Tuhan, jadikanlah anakku seorang pria yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi diri sendiri saat dalam ketakutan. Seorang pria yang bangga dan tangguh dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Membentuk anak saya menjadi manusia yang ingin mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam fantasinya. Seorang putra yang menyadari bahwa mengenal Anda, mengenal Tuhan, dan dirinya sendiri adalah dasar dari semua pengetahuan. Ya Tuhan, aku mohon, jangan pimpin anakku di jalan yang lembut, mudah, namun bimbing dia di jalan yang penuh dengan rintangan, godaan, dan kesulitan dan tantangan. Biarlah anakku belajar berdiri di tengah badai dan selalu belajar mencintai mereka yang tak berdaya. Ajari dia untuk menjadi tulus dan ambisius. Mau memimpin dirinya sendiri sebelum memiliki kesempatan untuk memimpin orang lain. Beri hamba seorang anak laki-laki yang mengerti arti tertawa riang tanpa melupakan arti duka. Seorang yang bercita-cita untuk mencapai masa depan yang cerah, tetapi tidak pernah melupakan masa lalu. Dan setelah semuanya itu adalah miliknya, beri dia humor yang cukup, sehingga dia bisa serius, tetapi bisa juga menikmati hidupnya. Ya Tuhan, berilah dia kerendahan hati, agar dia dapat mengingat kesederhanaan dan keagungan yang sejati. Pada sumber kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan yang sempurna. Dan pada akhirnya ketika semuanya itu terwujud, hamba ayahnya dengan berani mengatakan, hidupku tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih, ini adalah luar biasa doa seorang ayah kepada anaknya, untuk anaknya. Doa seorang ayah yang memohon Tuhan untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi doa ini bukan untuk permintaan untuk menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang bahagia, menjadi semua jalan dimudahkan, semua masalah tidak ada, semuanya lancar, dan semuanya sukses. Tetapi Jenderal Douglas MacArthur tidak minta itu. Bahkan dia minta jalan yang penuh rintangan, tantangan, hambatan, kesulitan. Dia minta itu. Dia minta supaya anaknya mempunyai karakter yang baik, jujur, tulus hati, mencintai orang yang tak berdaya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu kerendahan hati seorang ayah. Seorang cita-cita seorang ayah yang luar biasa, yang luhur. Mungkin saya juga secara pribadi sangat sulit untuk mengucapkan doa ini. Seringkali kita berdoa untuk anak-anak kita supaya anak kita sukses di dalam pekerjaannya, di dalam pendidikannya, di dalam mencari jodohnya. Jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada kesulitan. Ya, kita minta seringkali semua dimudahkan, semua dilancarkan. Tetapi jenderal ini luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat ketulusan hati dan kerendahan hatinya ketika dia memohon kepada Tuhan supaya anaknya menjadi seorang yang dewasa dan berkarakter. Nah, bagaimana dengan didikan Tuhan? Tadi kita sudah membaca di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan ke-6. Tuhan pun mendidik anak-anaknya dengan bukan untuk mencari kesuksesan, bukan untuk mencari kemudahan di dalam dunia ini. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan. Kalau kita lihat secara aktual, secara sejarah, dan secara faktual nyata. Ketika kita melihat Tuhan Yesus
mendidik murid-muridnya selama 3,5 tahun. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendidik para murid-murid itu selama 3,5 tahun, hidup bersama, makan bersama, minum bersama, tidur bersama, berjalan bersama, berjalan beratus-ratus kilometer, dan bagaimana dia mengajari apa makna hidup. Ya, Tuhan Yesus mengajari muridnya supaya apa? Supaya tahan di dalam pencobaan, supaya setia, supaya taat kepada Tuhan, supaya mau berkorban, supaya mau melayani orang lain. Itu adalah didikan Tuhan. Didikan Tuhan Yesus. Kalau selama ini mungkin pada zaman dahulu, pada awal ketika Adam dan Hawa, Allah itu mendidik anak, mendidik Adam dan Hawa melalui firman, melalui perkataan. Sesudah itu Allah mendidik zamannya Nuh atau zamannya para nabi-nabi, mendidik lewat nabi-nabi, mendidik bangsa Israel dengan hakim-hakim, dengan banyak nubuat-nubuat, dengan banyak sekali untuk mereka diperintahkan melalui firman. Tetapi ketika Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus secara faktual, secara nyata, secara gamblang, Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengajari mereka bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kemewahan, bukan untuk mencari keamanan, bukan untuk mencari kenyamanan. Tetapi Tuhan Yesus mengajari untuk mencari jiwa, untuk menjadi pelayan, untuk mau berkorban, untuk setia dan taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita terjebak di dalam nilai-nilai dunia. Seringkali kita terjebak dengan omongan-omongan orang, teori-teori, dengan filsafat-filsafat. Tapi semuanya itu tidak akan memuaskan jiwa manusia. Nah, di dalam Ibrani ini kita melihat petunjuk. Kita melihat arahan dari Tuhan supaya kita mau dididik oleh Allah, mau dididik oleh Tuhan, dan tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Semuanya itu, didikan Tuhan itu adalah supaya kita menjadi hati yang berkorban, hati yang setia, hati yang taat kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan juga kita melihat apabila kita pun disesah, itu pun disesah karena kita anaknya. Kita pun menderita karena kita sebagai anak Tuhan. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu. Allah itu terus menyertai kita. Allah itu terus mendampingi kita. Allah itu terus mendidik kita di dalam susah maupun senang. Allah terus mendidik kita dari masa ke masa. Dari kita kecil sampai kita tua, Allah terus mendidik kita. Dan sekarang sebagai tugas kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak, kita pun harus belajar terus untuk mengerti didikan Allah, mengerti akan kehendak Allah, mengerti siapa Allah, dan biarlah didikan Allah ini dapat kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, atau kepada siapapun. Karena didikan Allah itu adalah baik adanya, dan didikan Allah itu, ya, karena kita memang anaknya yang harus dididik oleh Allah. Bapak Ibu, janganlah kita jemu-jemu untuk dididik oleh Allah. Janganlah kita takut untuk dididik Allah. Janganlah kita takut untuk menderita karena didikan Allah. Dan janganlah kita mundur dari persekutuan kita, karena itu semua adalah didikan Allah. Seperti batu permata harus digosok ke sana kemari supaya memancarkan terang. Setiap sisi memancarkan terang di dalam hidup kita. Kita pun dididik oleh Allah, dibentuk oleh Allah supaya kita pun memancarkan terang kepada sesama kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan
beberapa pokok doa, kita akan memulai untuk doa syafaat ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat baik dan sangat bagus. Biarlah kami pun tidak menganggap enteng didikan Tuhan, dan biarlah kami pun dapat mendidik anak-anak kami, cucu kami, atau siapapun, agar kami pun dapat menjadi pelaku firman. Dan biarlah kami pun tetap kuat ketika kami menghadapi didikan Tuhan ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau terus memberkati pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta para menteri. Biarlah mereka pun dapat memimpin dengan bijaksana ketika masa-masa yang susah ini, masa yang sulit ini, ketika masa pandemi ini, di mana banyak keterbatasan dan banyak sekali keputusan yang harus segera diambil dan berubah-ubah. Tetapi biarlah Engkau terus memberikan kesehatan kepada pemimpin kami, dan biarlah mereka pun dapat memimpin kami dengan bijaksana dan hikmat daripada-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk program pemerintah, untuk program vaksin, agar program ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah vaksin ini dapat dilakukan dengan baik dan dapat memenuhi ketersediaan vaksin dengan cukup sehingga dapat memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menderita. Kami berdoa untuk negara India, di mana rakyat India yang terkena tsunami daripada Corona-19 ini, biarlah Engkau memberkati pemerintah seluruh dunia maupun pemerintah India khususnya, agar mereka pun dapat segera dapat untuk menangani pandemi di dalam rakyat India yang sudah ratusan ribu yang sudah meninggal. Engkau berkati agar seluruh bantuan dunia dapat disalurkan kepada India, dan mereka pun dapat kembali sehat dan bangkit kembali sebagai sebuah rakyat dan negara yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, yang saat ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau terus kami berdoa, biarlah Engkau terus memberkati mereka agar mereka pun dapat sembuh dan pulih dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah berumur, yang sudah lansia, biarlah di dalam kelemahan tubuhnya, biarlah mereka pun tetap memelihara iman, biarlah mereka pun tetap setia dan taat kepada Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga korban KRI Nanggala 402 yang saat ini sedang berduka karena pahlawan mereka tenggelam, dan biarlah Engkau berikan kekuatan, berikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berikan juga penghiburan agar mereka pun terhibur dari duka yang sangat mendalam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk program-program gereja yang akan kami laksanakan. Biarlah program-program gereja ini dapat terlaksana dengan baik, terutama untuk ibadah onsite nanti tanggal 16 Mei. Biarlah Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh panitia maupun oleh majelis. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Dan bila kami akan kembali melakukan aktivitas, biarlah Engkau terus Engkau berkati dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua tantangan, semua masalah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menjawab syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi pada hari ini Kamis 29 April 2021. Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita pun dapat beraktivitas, dan biarlah kita pun dapat tetap mempunyai kebiasaan hidup yang sehat, dan jangan lupa 5M, tetap memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, tetap untuk membersihkan tangan dan memakai hand sanitizer, dan salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.